78 tahun Indonesia merdeka ini kan kita melihat ke belakang dan ke depan. Jadi presiden tadi uraikan bahwa untuk menjadi negara yang lepas dari middle income trap, untuk menjadi negara maju 4 besar atau 5 besar di dunia, kita mengubah cara berpikir untuk menjadikan Indonesia yang lebih produktif. Jadi bukan hanya negara dagang, tapi negara yang lebih produktif dengan industrialisasi. Nah, pidato ini tidak bisa lepas dari pidato sebelumnya, di mana fondasi untuk masuk ke hilirisasi industri itu tentu dengan fondasi infrastruktur yang setelah dibuat oleh Pak Jokowi. Infrastruktur telekomunikasi, infrastruktur jalan trans, infrastruktur jalan tol, infrastruktur pelabuhan, bandara, kemudian energi listrik yang program 35.000 watt dengan konsepsi narasi industrialisasi 4.0, Indonesia sentris. Ini yang disebut salah satu daya ungkitnya hilirisasi. Hilirisasi di sektor kelautan, di sektor pertanian perkebunan, di sektor sumber daya mineral, dan juga pariwisata. Inilah yang kita sangat yakin investasi yang masuk itu akan tentunya terkonek dengan konsumsi yang akan mendongkrak produk domestik bruto kita. Disitulah sebenarnya keyakinan kita dengan hilirisasi, bahkan ditekankan tadi juga bahwa hilirisasi tidak hanya di sektor sumber daya mineral, tapi juga di sektor pertanian dan perkebunan dan di sektor-sektor lainnya. Di situ nanti akan muncul hal yang tertarik dengan kaitan investasi.